Berikut untuk pengujian inverter senadi 12 volt 1500 watt. Ini akan saya ujikan. Saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, ini. Ini terlihat ya tampilannya. Ini PLN belum saya nyalakan. Akan saya ujikan nanti. Ini saya akan ujikan dengan beban terlebih dahulu ya. Ini tampilan KWA. Saya uji beban kecil terlebih dahulu. Ini 600-an watt. Kemudian ini saya akan uji dengan kompor listrik. Kompor listrik ini kisaran 1000 watt. Oke, ini mohon maaf, ini saya jelaskan lebih dahulu. Ini tampilan baterai pada sisi input baterai sebelah sana. Nah, saya dari ujung baterai, kemudian ini untuk sisi inverter ya, selisih tegangan 0,2. Ini sengaja saya double kabelnya, kemudian ini saya tambah 1440 watt ya tegangan, jadi 208. Ini turun karena baterai ini turun juga ya, ini baterai kurang mencukupi. Sisi sana juga turun, misalnya tambah lagi dia 1460-an ya. Oke, ini jadi hampir 1500, tergantung nanti kapasitas baterainya ya, apakah tegangan baterainya mencukupi atau tidak, itu menentukan watt yang kita akan dapat ya. Sekian untuk pengujian senadi inverter. Sekian, terima kasih.